Halo, assalamualaikum bro. Kembali lagi di Air Salamander. Kali ini saya akan review hasil hunting saya selama 1 bulan menjadi pecinta Hot Wheels, kalau bisa dibilang seperti itu, atau hasil saya keliling-keliling daerah saya deh. Dan hasilnya, kita lihat apakah ada yang kalian suka atau menurut kalian biasa aja. Oke, kita lihat satu persatu apa saja Hot Wheels yang saya udah dapat selama menjadi pemburu hotel selama 1 bulan ini. Oke, yang pertama kita dapat, nah ini dia Volvo Estate, salah satu hot item yang banyak dicari orang juga ya bro. Volvo Estate dengan warna putih dan motif rally gini ya. Volvo Estate 850, mantap banget nih. Dan sekarang udah keluar lagi warna birunya ya, Volvo Estate ini. Dan saya akan cari lagi, siapa tahu nanti dapat lagi yang warna birunya. Oke, mantap Volvo. Yang kedua kita lihat di sini ada, nah ini Lancer Evolution. Lancer Evolution mantap banget nih warnanya, saya suka banget. Dengan warna hitam, kombinasi merah, dan pelek warna gold. Eksotis dan bikin saya ngiler nih. 2008 Lancer Evolution. Mantap, Lancer Evolution. Saya dapatnya juga barengan dengan ini ya, Volvo tadi. Mantap, Lancer Evolution bro. Keren banget. Selanjutnya kita punya, nah ini juga salah satu favorit saya, Honda Civic Type R 2018. Lihat detailnya bro, mantep banget. Ada logo Hondanya dan depannya lampunya juga bro. Keren kan. Mantep nih warnanya yang saya suka ini, hitam merah ya kombinasinya, keren. Honda Civic Type R ini saya dapat dari daerah mana ya, lupa saya. Ini mantep sih. Selanjutnya ada, nah Nissan Silvia, salah satu hot item juga bro, ini yang dicari juga oleh banyak orang, Nissan Silvia. Nah lihat belakangnya mantap, ada tulisan Silvianya, detail banget bro ya, Nissan Silvia. Nah keren, pelek gold dan depannya kurang sih detailingnya, tapi tetap hot bro. Keren banget kan. Selanjutnya kita ada, kita lihat di sini ada salah satu favorit saya dan akan jadi fokusan saya nih, Subaru Impreza 288. Keren banget bro warnanya dan peleknya gold juga. Lihat tampak depannya, detailingnya mantep. Ih mantep banget bro, Subaru Impreza. Keren Subaru. Dan sayangnya di sini ada bolong gini bro. Ini saya dapat dari salah satu toko di pasar swalayan daerah saya. Dan semua Hot Wheels-nya dibolong-bolongin gini bro. Tega banget kan bro. Sayang banget. Mantap.
tetap nih Subaru akan jadi fokusan saya. Tetap hot nih Subaru walaupun di Bolong, nggak masalah. Saya tetap mantap cinta sama Subaru. Selanjutnya di sini ada, nah, Subaru Impreza warna merah. Keren juga. Warna merahnya bikin ciamik, bro. Mantap. Subarunya ini berbeda peleknya doang ya sama yang ini. Kalau ini peleknya agak rame gitu, banyak ya. Kalau ini agak simpel. Fokusan saya nih Subaru Impreza. Keren, bro. Subaru. Mantap, Subaru, Subaru. Nah, selanjutnya yang mana dulu nih, bro? Yang mana dulu, bro? Kita akan lihat di sini ada, nah, Ford GT. Ford GT ini mantep banget, bro, kan? Ford GT. Ih, keren. Dan ini ada seri yang Super Treasure Hunt-nya, bro. Kalau saya dapat Super Treasure Hunt-nya, mantap juga nih. Ini versi Golf ya. Tuh, lihat detail. Ada lampu 8, lampu, bukan lampu 8 ya, bro. Nomor 8 dengan detail lampunya mantap. Keren. Ini saya dapat sama ini, bro. Nih. Ini tiga ini, bro. Saya dapat dan salah satu lagi. Oh, ini sama ini juga. Saya dapat nih. Panen waktu itu saya. Mantap. Kalian bisa lihat di video saya. Yang lainnya ada nih, dapat ini sekaligus. Mantap. Selanjutnya kita punya yang mana dulu, bro? Nah, ini dia Porsche. Porsche 911. Porsche itu banyak yang jadi fokusan orang-orang ya. Tapi emang mantap juga sih ini Porsche. Dengan spoilernya warna ungu. Porsche. Nah, ini juga ada, bro, Super Treasure Hunt-nya, bro. Dan saya belum ada rezekinya buat dapetin Super Treasure Hunt Force. Lihat depannya, bro. Masih ada logonya ya. Warnanya nih yang bikin saya keren. Ungu, ciamik. Ungu-ungu, unyu-unyu. Mantap. Selanjutnya ada, nah, Honda CRX. Mantap kali, bro. Honda CRX. Ini balap-balap gini ya. Persis kayak ini ya. Kayak Volvo. Honda CRX. Keren kan, bro? Wih, mantap. Honda CRX. Keren, 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 keren. Oke, selanjutnya ada, ini ada, nah, Lamborghini. Salah satu juga yang bakalan jadi fokusan saya sih, Lamborghini Huracan. Ini mantep kali, bro. Keren. Dengan plat warna orange ya sebagai pemanisnya. Dan lambang, tentunya lambang banteng Lamborghini. Mantap. Keren banget, bro, ini Lamborghini, sumpah. Selanjutnya kita punya juga yang ini nih. Nah, ini yang lagi rame banget di Alfamart. Alfamart ya, ini lagi banyak banget sebenarnya, tapi saya tetap ambil ini yang Lamborghini-nya. Keren Lamborghini. Like this banget pokoknya. Mantap. Dan di sini ada juga
yang BMW, Volkswagen ya, Lamborghini, Corvette, dan Nissan Fair Lady Z ya. Tapi saya lebih suka yang Lamborghini-nya nih. Ini lagi banyak banget di Alfamart, yang cari-cari mudah banget nih, gampang. Selanjutnya kita punya Lancer Evolution lagi bro. Lancer Evolution, mantap banget. Lancer Evolution, keren bro. Lancer. Selanjutnya kita punya, nah ini dia Bugatti Chiron. Mantep banget. Ini Bugatti Chiron salah satu yang paling banyak dicari orang-orang, dicari di diecaster-diecaster ya. Keren banget Bugatti Chiron. Mantap. Sebenarnya Bugatti ini bro, Hot Wheel pertama saya nih yang saya dapatkan, tapi bukan yang ini bro, yang ini bro. Nah, Bugatti Chiron ini pertama saya dapat dan saya yang bikin jatuh cinta sama Hot Wheel, dan telah ini malah dibuka bro sama adik saya bro. Tapi gak apa-apa, saya udah punya lagi yang bisterannya, walaupun nyarinya susah banget. Ih, keren banget, eksotik Bugatti Chiron. Mantap. Keren bro ya Bugatti. Ih, mantap. Selanjutnya setelah Bugatti kita punya, nah ini dia Hot Wheel yang mantep banget, langka banget, dicari banyak orang. Hot Wheel ID Ford Escort. Mantep banget. Ini bisa dibilang super treasure hunt tapi ban plastik bro. Tapi mantap banget nih Hot Wheel ID. Yang membedakan Hot Wheel ID ini bro, katanya kita bisa scan ini Hot Wheel ID dan bisa mainkan game dengan memakai mobil ini bro. Keren gak bro? Dan Hot Wheel ID ini base-nya beda dari yang lain. Base-nya transparan bro. Tuh, keren kan, transparan transparan gitu. Mantap. Hot Wheel ID Ford Escort. Ih, keren warnanya. Ini juga ada versi regulernya tapi tetap kerenan ini bro. Lihat, mantap. Selanjutnya, nah ini ada Hot Wheel yang paling tua bro yang saya punya. Ini ada Outbound 852. Saya dapetinnya bareng sama ini bro, ini Lamborghini bro. Keren nih Hot Wheel tua. Dan ini Hot Wheel tua buatan tahun 1978. Serius bro, tua banget, lebih tua ini mobil daripada saya nih. Hot Wheel Outbound ini bisa dibilang Hot Wheel supercar kali ya pada zamannya. Tapi gak tau juga ya. Ini keren sih bro, kayak di film-film jadul-jadul gitu. Keren. Dan yang membedakannya Hot Wheel dulu dan sekarang itu, Hot Wheel dulu tuh ininya besi, besi bro, makanya berat banget. Hot Wheel zaman dulu, keren, eksotik, makin klasik makin asik bro. Keren. Dan ini ada apa nih bro ya, ini ada
Classic off-road workhorse. Ini ada flash seeder sama Classic Cobra, Suzuki Racer. Keren. Keren, bro. Mantap. Ini rusak tuh. Keren banget, bro. Seksi banget. Mantap. Nah, itu dia Hot Wheel yang saya dapatkan. Oh, ada satu lagi ini. Ini Hot Wheel apa nih? Mercy ya, Mercedes kalau nggak salah. Iya. Mercedes AMG. Ini sebenarnya ini buat adik saya sih, bro. Saya beliin biar gak gangguin Hot Wheel saya, bro. Nah, sama ini dua, bro. Sama Honda Civic Type R. Keren nih. Di sini saya sering banget nemuin ini nih. Tapi saya nggak ambil karena saya udah punya dua. Mantap, Honda Civic nih. Ih, keren. Detailing belakangnya mantap. Detailing depannya mantap. Hondanya. Rodanya redline gini ya. Nih, Honda Civic Type R. Keren. Mantap, mantap, mantap. Dan saya rencananya akan giveaway Hot Wheel ini, bro. Hot Wheel Lancer Evolution. Caranya gampang banget, cukup subscribe, like, and share video saya. Dan setelah ada 250 subscriber, saya akan giveaway ini. Dan pertanyaannya gampang banget. Hot Wheel apa saja yang saya temukan di gantungan ya? Sebenarnya semuanya di gantungan sih. Tapi yang ada di channel saya aja ya. Saya ini dapat Hot Wheel semua. Semua ini dari gantungan, bro. Nggak ada yang dibeli online gitu, bro. Ini dari gantungan semua. Tapi caranya tebak aja ada Hot Wheel apa aja yang saya dalam video channel YouTube saya yang saya dapat di gantungan di situ. Yang mana aja, bro, sebutin satu persatu. Gampang banget kan caranya, tinggal tonton aja video saya sampai habis dan dapatkan Lancer Evolution ini, bro. Oke, bro, mantap banget. Dan ini hasil perburuan saya selama 1 bulan, bro. Mantap kali, bro, kan? Oke, cukup sampai di sini aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, and share, bro. Dah. Bye.